terjun di dunia hiburan tanah air memang bisa dibilang banyak diinginkan masyarakat karena terlihat menyenangkan dan dikenal memiliki kehidupan terbilang glamor. Namun sayang, tidak ada yang bisa menjamin eksistensi sebagai selebritis akan terus abadi. Sadar akan hal ini, cukup banyak selebritis yang mulai membuka bisnis. Salah satunya, pasangan Omes dan Dian Ayu. Ya, dalam waktu dekat rencananya Omes akan membuka bisnis otomotif di Kota Kembang, Bandung. Karena saya senang otomotif, ada beberapa bisnis di bidang otomotif yang akan buka di tahun depan, mungkin di Bandung juga insya Allah. Kebetulan kan saya ada toko otomotif di Kemang. Nanti Embun dan Ayu punya warung sendiri di situ, namanya Warung Ibu Macan. Ibu Macan. Terus juga nanti tahun depan insya Allah saya mau buka jualan motor. Amin. Jadi yang di Bandung nanti ya, yang ya. Mau saya buka showroom ceritanya, mudah-mudahan lagi, lancar. Kita minta doanya supaya ya semuanya sehat, semuanya jadinya jadi lancar. Lalu apa yang membuat Omes dan Dian kembali memilih Bandung sebagai tempat merintis bisnis? Rumah, karena saya asli Sukabumi, cuman memang ibu saya kebetulan tinggalnya di Bandung, jadi memang sekarang ya kebetulan ada beberapa bisnis yang sudah berjalan di Bandung. Ada Bandung Kunafe. Orang sudah juga kan ya, jauh-jauh lah di situ-situ juga. Ada usaha keluarga juga, travel di Bandung. Jadi memang semuanya kayaknya basicnya di Bandung, base-nya ada Bandung Jakarta gitu. Memang kini cukup banyak selebritis yang membuka bisnis. Rupanya Omes dan istri merasa bila bisnisnya kali ini bukan hanya sekedar mengikuti tren yang tengah berkembang di kalangan selebritis. Lalu bisnis apa saja yang sudah dijalani Omes dan istri? Sekarang bikin usaha-usaha kecil-kecilan kayak PH, IO. Terus juga sekarang kita bikin kayak konten kreator gitu untuk YouTube dan portal-portal sosmed lainnya. Tapi memang semuanya berhubungan dengan motorcycle karena memang kita passionnya, terutama saya passionnya memang di motorcycle gitu.